Senin malam, kerukunan keluarga tabut atau KKT menggelar ritual tabut, yaitu menjara dua, untuk mengenang sejarah dan mengunjungi saudara lainnya. Pada malam menjara dua, KKT Imam Senggolo mendatangi KKT Bangsal dan berakhir di Gerga Panglima Kasan. Dengan diiringi alat musik tasa dan dol, irama penuh semangat membangkitkan jiwa perang, sehingga dalam menjara terbentuklah suasana perang antar kelompok satu dengan yang lainnya. Sebelumnya, malam menjara satu, KKT Bangsal yang mendatangi KKT Imam Senggolo sebagai ajang perpanjangan silaturahmi. Ketua KKT Bengkolen Ahmad Syafril Syahbudin mengatakan, makna dari menjara ini yaitu mengenang perjalanan panjang Hussein bin Ali akan berangkat dari Madinah menuju Kufa, akan tetapi tidak sampai dan tertahan di Karbala. Seiring berjalannya waktu, pada saat ini perjalanan panjang tersebut dijadikan ajang untuk silaturahmi antar kerukunan keluarga Tabut Bengkolen. Mengenang perjalanan panjang tempo dulu ketika Hussein akan berangkat dari Madinah menuju Kufa, tapi tidak sampai di Kufa dan tertahan di Karbala dan dikeroyok di Karbala, jadinya di Karbala. Sementara itu, pada saat di Gerga Panglima Kasan, KKT memainkan alat musik tasa dan dol. Namun di saat tasa dan dol sedang dimainkan, sempat terjadi pertikaian sehingga membuat sedikit keributan. Namun hal tersebut langsung cepat diatasi oleh Kapolsek Teluk Segara, Kompol Irzal, dengan menghimbau kepada masyarakat yang mengikuti ritual menjara untuk tidak dinodai dengan kekacauan. Menghimbau kepada adik saudara semuanya, acara ini jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya minta tolong, kita di sini bersenang-senang, bukan untuk mencari. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.